Hasil survei Lembaga Riset Internasional Ipsos Public Affairs menunjukkan elektabilitas bakal calon wakil presiden Erick Thohir unggul di antara bacawa pres lainnya seperti Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Sementara untuk bakal calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo masih bersaing ketat dengan capres Prabowo Subianto. Telesurvey elektabilitas bakal calon wakil presiden dari tiga kandidat presiden digelar lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs. Dari hasil telesurvey, top bakal calon wakil presiden mengerucut di lima nama dan nama Erick Thohir unggul dibanding cawapres lainnya. Berdasarkan data telesurvey, Erick Thohir meraih 25,74%, Ridwan Kamil 19,08%, Sandiaga Uno 17,80%, Mahfud MD 7,71%, dan AHY 6,85%. Sementara untuk bakal calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo masih bersaing ketat dengan Prabowo Subianto. Survei ini digelar pada 7 hingga 12 Juli 2023 dengan total responden 2.191, di mana margin error mencapai 2,8% dan tingkat kepercayaan 97,2%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.